Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu dari Purwakarta ya, dengan Bapak Dani Purwanegara. Bapak Dani dari Purwakarta yang akan membeli hoverboard untuk anaknya. Dedeknya mau yang warna mana tadi? Yang ini ya. Yang biru ya. Hoverboard biru army ya, yang saya setujuin. Kita coba dulu ya, Dek ya. Boleh. Dedek mana lagi ini enggak? Dedeknya mau nyobain? Nah, belum bisa. Nanti anaknya Om nyobain. Ah, iya, boleh. Dek, sini Dek cobain. Sini Dek, ayo Dek. Sini agak legaan nih. Kita tes dulu ya Dek ya. Sambil duduk aja. Nanti sambil jongkok Dek. Nah, gini ya, enak. Jongkok aja. Ntar kalau misalnya udah agak seimbang, berdiri pelan-pelan. Oh, ya. Nah, paling seneng emang jongkok sih. Posisi jongkok tuh yang paling santai. Jadi kalau maju badannya condong ke depan sedikit, dia maju terus mundur sama belok kanan kiri juga dia ngikutin. Pak, ngecasnya itu paling berapa lama, Pak? Ngecas itu kalau dia dari 0% 2 jam, Pak. 2 jam. 2 jam. Pemakaiannya dia bisa 2 jam juga asal cuma main-main begini. Oh iya. Cuman kalau ngebut-ngebut terus kenceng-kenceng gitu semakin makan baterai. Berapa gitu ininya kecepatan itu? Dia 25 km/jam. Kalau jalan lurus rata gitu kan, semakin jalan terus dia semakin cepat. Dia sampai 100 kg maksimal bebannya. Buat kita juga boleh. Pas posisinya. Oh, ya. Jadi kalau dia nggak pas kan agak nggak masuk. Kalau dipaksa-paksa ini asa nyelesep ke dalam. Jadi harus lubang dari pas itu. Nah, ini. Oh iya. Yang merah. Iya. Nanti kalau dia udah full, hijau. Otomatis dia hijau lagi. Oh iya. Begitu udah hijau, kita cabut.